apapun jenisnya yang memabukkan itu hukumnya haram. Demikian juga orang yang berinvestasi untuk berbisnis miras juga hukumnya haram. Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras, maka hukumnya haram. Jika negara ini harus melarang beredarnya miras, apalagi investasinya juga harus dilarang, tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian malah melegalkan dalam investasi miras karena bisa merusak akal pikiran generasi bangsa. Dalil haramnya meminum yang memabukkan sudah banyak, bukti kriminal karena miras banyak dan sudah jelas mudorotnya lebih banyak dari manfaatnya. Buat apa pemerintah melegalkan investasi miras? Tolak miras dan dukung RUU jadi undang-undang pelarangan miras untuk semua umur.